sahabat Pancik 87, kita dengarkan dulu permainan sapi dari saudara Amearan. Silakan, Pak. Terima kasih Amearan telah memainkan sedikit musik sape. Amearan ya namanya. Namanya alat musik sape ya. Ya. Jujur aja saya belum pernah sebelumnya belum pernah melihat secara langsung, cuman saya baru apa ini dengar musik-musiknya di lewat HP aja. Dan akhirnya kali ini saya langsung bisa menyaksikan rasanya itu gimana gitu. Terharu, terima kasih sudah dimainkan secara langsung oleh beliau yang buat juga, Mas ya? Iya, iya benar. Beliau yang buat sekaligus beliau mempersembahkan sedikit alunan musik yang luar biasa tadi menurut saya. Amearan sendiri siapanya Bang Ari nih? Bang Bapak mertua ya. Amearan sudah berapa lama ini membuat kreasi sapi daya ini? Lama tadi buatnya ini 98. Buat tahun 98 ya? Ya. Kalau dari hulu sana, asal dulu. Emang waktu dari kecil lah kami main ini. Ya. Yeah. Main-main. Tapi lama tidak main lagi. Sudah kini baru main ini lagi tu tidak. Kami dah lancar-lancar sudah. Dulu belajar buatnya dari siapa, Ami? Ada ke orang tua dulu. Oh, orang tua emang dari anu ya, suka seni juga ya emang ya. Pengrajin juga, pengrajin sapi. Iya yang anu. Lati kami dulu belajar sampai ini di sini. Kalau di dulu sana beli naung sana dulu ada satu orang juga. Turut-turut orang tua untuk lati kami dulu. Oh emang ya, emang kesenian tuh harus gimana ya? Susah-susah gampang ya Mas Hari ya dipelajari ya. Kecuali kalau emang ada garis keturunannya dari dulu emang suka kesenian ini terus pengrajin mungkin bisa Mas Hari ya. Ya. Nah, seperti sekarang. Bunyinya keras. Dulu kan enggak pakai anu pengeras.
Oh, enggak pakai pengeras ya? Ya, main pakai itu aja. Iya. Tapi tetapan suaranya ya jelas juga ya. Kayak gitar-gitar biasa itu Mas Ari. Kalau gitar itu suaranya. Anu teman ini mainnya. Kalau untuk tarian gerak sama lain lagi anunya bunyinya. Sama dengan ada itu nah. Kalau teman kita Iya teman-teman, Ame Arang ini juga pernah mengikuti berbagai macam perlombaan seni sate Ame ya? Iya. Dan beliau alhamdulillah dapat ini juara 3 tingkat kabupaten. Ini dulu Biro Ame ya? Iya. Biro ya? Ya Biro. Ya Biro. Ini teman-teman bukti kalau emang kesenian tuh harus selalu kita lestarikan ya Me ya. Jangan sampai nanti generasi penerusnya tuh enggak ada. Ya, mudah-mudahan generasi setelah Ame nanti juga selalu ada yang melestarikan Ame ya. Sehingga apa namanya itu ciri khas. Ini sebenarnya musik sape ini sebenarnya ciri khas Kalimantan atau suku Dayak aja, Mas? Kalimantan. Kalimantan ya. Kalimantan. Jadi sebenarnya lebih ke Kalimantan ya? Ya. Oh ya, karena Kalimantan sendiri kan emang suku aslinya suku Dayak, Mas. Iya. Oh ya. Semoga bisa apa ya? Menginspirasi anak-anak muda kedepannya biar lebih mengenal budaya, khususnya budaya ya daerahnya masing-masing lah, Mas ya. Sama kayak seperti di Jawa itu, Mas. Di Jawa itu kan tradisinya kan tempat saya kan gamelan namanya Mas, yang dipukul-pukul tuh. Mungkin kalau orang nggak pernah dengar mungkin bilangnya kayak manggil hantu kan musiknya itu. Sebenarnya enggak, emang bilangnya kayak gitu. Baru mereka tuh anu apa namanya itu dibuat sampai ke jadikan ekstrakurikuler di sebuah sekolah gitu. Jadi anak-anak itu biar supaya belajar kesenian juga. Nah ada juga orang minta itu dari sekolah. Dari SMP. Tapi untuk saat ini sudah ada belum anu sama yang untuk di sekolah? Masih rencana ada. Oh, masih rencana ya? Ini yang bikin kacau ini sudah. Penyakit ini. Iya corona ini kan. Ya. Mudah-mudahan corona lekas berlalu aman ya, dan apa yang main di program ini salah satu caranya emang itu untuk apa? Mengisi kegiatan sekolah dengan ekstrakurikuler kesenian budaya gini Ame ya. Selain musik sape juga tarian-tarian Dayaknya juga bisa dimasukkan juga di program sekolah-sekolah gitu kan, biar generasi ke depan tuh lebih mengenal budaya kayak gitu Ame ya. Mungkin itu dulu Ame sedikit silaturahmi saya ke sini sekedar apa namanya itu ya, mengenal budaya suku Dayak atau Kalimantan lah. Karena rasa penasaran saya dan ingin juga apa itu bersilaturahmi ke Mas Ari juga. Ini beliau Mas Ari. Yeah. Mungkin yang sering nonton videonya Mas Ari mungkin sudah enggak asing lagi dengan sosok Mas Ari ini. Dan Mas Ari ini ada channel YouTube-nya juga Mas Ari ya? Iya. Namanya apa Mas Ari? Kalau YouTube untuk seni budaya sape ini namanya Ari Borneo. Ari Borneo. Kalau untuk hobi saya selain bermain sape ada satu hobi, yaitu hobi saya memancing, namanya mancing sesayap. Oh ya, mantap. Jadi semoga saya bisa teracuni lah dukungan dari Bang Jaya. Iya, gak apa-apa, kita kan sama-sama pemula harus saling support emang Bang. Kita gak bisa istilahnya hidup di dunia ini harus hidup sendiri-sendiri, itu gak bisa. Emang harus perlu kerjasama, perlu support Bang ya. Iya. Untuk sobat Bang Cik 87, jangan lupa dukung channelnya Ari Borneo dan juga apa tadi satunya? Mancing Sesayap. Mancing Sesayap, biar lekas berkembang. Sama-sama kita, maunya itu kita tuh sukses sama-sama lah Bang. Jangan kita sukses sendiri-sendiri. Ya gak Ame? Ya mungkin gitu aja Bang. Makasih atas waktunya sudah diizinin silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan apa yang
Amai dan Bang Ari cita-citakan selama ini bisa tercapai. Gitu Bang ya. Ya, ya mungkin sedikit itu teman-teman vlog saya, dan tak lupa untuk saya ingatkan untuk selalu dukung terus channel Banja 87 dengan cara like, comment dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banja 87, kita dengarkan dulu permainan sapi dari saudara Amayaran. Silakan Pak. Thank you.